menyampaikan untuk dan atas nama saya pribadi, Usman Sabta, dan seluruh keluarga besar Partai Hanura seluruh Indonesia kepada kader kita yang mendapat kecelakaan dalam rangka pulang dari Jakarta untuk mendukung Ganjar Mahfud menjadi presiden, dan kita doakan agar kedua almarhum dari Satgas Partai Hanura itu, dari 500 orang rombongan itu, terjadi kecelakaan di jalan pada jam 5 subuh tadi pagi. Semoga beliau diampuni segala dosanya dan diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami semua berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi.